Kepala Desa serta perangkatnya. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Berkantis beserta anggota dan hadirin semua yang berbahagia. Puji syukur dari kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk melanjutkan rangkaian tahapan Pilkades yang pada hari ini sampai pada tahapan penyampaian visi dan misi. Dan pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan visi dan misi saya. Visi, berkewajiban bagi saya sebagai generasi penerus untuk selalu memikirkan kemajuan dan perkembangan pembangunan desa. Maka dari itu, dengan niat yang tulus, tekad yang bulat, semangat serta keyakinan yang kuat, saya mempunyai keinginan untuk mewujudkan desa saya tercinta ini menjadi desa yang aman, makmur, anti korupsi, nyaman, agamis dan harmonis, atau bisa disingkat amanah. Dan dengan adanya saya mencalonkan diri sebagai kepala desa, saya ingin berbangga bahwa desa saya ini menjadi desa yang amanah atau aman, makmur, anti korupsi, nyaman, agamis dan harmonis. Misi bidang pemerintahan. Pemerintahan desa merupakan unit terakhir dari pemerintahan nasional di mana permasalahan dimulai dari desa. Untuk itulah pemerintah desa jujur, profesional, amanah, ramah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta cepat dan tegas dalam mengambil keputusan. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik seperti di atas perlu beberapa hal. Satu, pembenahan aparatur pemerintahan desa. Dua, transparansi keuangan. Tiga, sinergisitas dengan BPD dan juga peningkatan pelayanan publik. Bidang pertanian dan peternakan. Sebagian besar penduduk Pelogoran adalah hidup dari pertanian dan peternakan sehingga perlu perhatian khusus terhadap apa yang menjadi kendala para petani dan peternak di seluruh. Seperti sulitnya mendapat pupuk dan bahan ternak bersubsidi, dengan demikian pemerintah desa Pelogoran akan hadir memberikan peningkatan permodalan melalui BUMDes sehingga diharapkan dan ia dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan para peternak. Bidang pemuda dan olahraga. Olahraga sangatlah identik dengan kegiatan para pemuda. Sebagai sarana persatuan pemuda dan juga sarana untuk menyehatkan warga, selain itu olahraga juga bisa membentuk mentalitas pemuda yang sportif dan bertanggung. Untuk itu dibutuhkan sarana dan prasarana olahraga yang layak agar minat para pemuda dan masyarakat untuk berolahraga semakin tinggi. Bidang kesehatan. Penting bagi kita untuk memperhatikan aspek kesehatan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, pemerintah bisa menyediakan PKT untuk memfasilitasi warga untuk mudah mendapatkan layanan kesehatan. Demi memfasilitasi warga, mobil layanan warga pun diperlukan untuk mempercepat pertolongan terutama ketika ada warga yang mau melahirkan atau sakit jatuh di luar pembusukan atau rumah sakit. Membuat tanaman apotek itu yang ditanami kebutuhan obat tradisional sebagai alternatif obat-obatan selain obat-obatan kimia. Peningkatan fungsi kandung dan ibu perikanan demi keseimbangan program pemerintahan desa. Bidang pembangunan, pembangunan fisik atau infrastruktur. Demi melanjutkan pembangunan infrastruktur dan program kepala desa. Dari program kepala desa yang sebelumnya, perlu adanya pembangunan yang merata disesuaikan dengan kebutuhan warga. Berikut sasaran-sasaran pembangunan yang akan menjadi rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Membangun jalan poros area sampai ke desa, pengaspalan, pengecoran, jalan dan drainase di setiap sudut desa, pembangunan turap dan laut di jalan perbatasan dan perbatasan dengan sawah, membangun jalan setapak, penerangan jalan, pemijuan jalan, membangun situs makam bakat naik, membangun sarana olahraga termasuk membangun lapangan voli dan pembenahan lapangan sepak bola. Pembangunan bendungan kali di perairan Sawangan, membangun jalan kali tol sampai ke desa Bukulan. Demikian visi dan misi yang saya bacakan, semoga menjadi kerja nyata yang bisa dinikmati warga. Karena saya yakin kerja nyata akan sangat diharapkan warga daripada visi dan misi yang saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sudah saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.